Ya, pemirsa, program pemasangan listrik gratis dari PLN melalui program Light Up the Dream kembali terus berlanjut di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pada Rabu 5 April 2023 lalu, setidaknya tercatat dua penerima bantuan yang berada di wilayah kerja ULP Kota Bungo. Program pemasangan listrik gratis dari PLN melalui program Light Up the Dream kembali terus berlanjut di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pada Rabu 5 April 2023 lalu, setidaknya tercatat dua penerima bantuan yang berada di wilayah kerja ULP Kota Bungo, yakni di Desa Saranajaya, Kabupaten Bungo, dan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sudah dapat menikmati listrik PLN. Bantuan pasang baru listrik dari program Light Up the Dream yang merupakan donasi para pegawai ini akan diberikan kepada 10 warga Muara Bungo yang terdaftar pada basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Bahrul Ulum, manajer ULP Kota Bungo, menuturkan bahwa bantuan listrik yang diberikan berupa pasang baru dan instalasinya diharapkan bantuan tersebut dapat menjadi berkah bagi penerima bantuan di bulan suci Ramadan ini. Bila sudah mendapat bantuan listrik, berikut instalasinya dari pegawai PLN di bulan suci Ramadan ini, Bu. Jariah, salah satu penerima bantuan, mengucapkan terima kasih kepada para donatur dari PLN yang telah mewujudkan listrik untuk rumahnya. Nama saya Jogja, tinggal di Cinanjaya. Saya punya anak 6. Selama ini saya tidak punya lampu. Sekarang alhamdulillah sejak ada bantuan PLN, kami bisa mendapatkan lampu. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota PLN. Berkat dia kami bisa mendapatkannya.